Saya merasa keberatan dan saya merasa saya dizalimi. Saya nggak punya salah terhadap KPK. Tidak ada kasus korupsi. Kok saya direkam? Saya kan warga negara, kan punya hak kebebasan. Ya. Nanti. Saya tidak tahu. Malah saya tidak tahu. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu yang lebih tahu, coba laporkan kepada Pak. Tapi waktu itu. Di TV semua saya yang disebut. Iya kan? Saya ini ada apa? Saya tuh enggak ada urusan dengan KPK. Balik sini, Pak. Pak, yang dilaporkan pimpinan KPK atau siapa, Pak? Ya betul, kan karena saya tahunya itu rekaman katanya ada di KPK. Iya kan? Kalau bapak-bapak, ibu-ibu kan mungkin tahunya dari mana, Mbok? Tolong saya laporkan juga. Supaya sumbernya dari mana, gitu loh. Iya kan? Depan, Pak. Kalau begini kan seperti saya nih, dijulimi terus. Kakak saya sudah dijulimi, masa saya juga mau dijulimi? Saya salah. Biar benar, Pak. Biar benar.